saya Rekod, oke, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat malam, salam sejahtera bagi -selam kita semua, ya, terima kasih sudah ikut bergabung di kelas pemula ya, di fun kelas kreatif studio ya, sebenarnya saya tergabung di kelas VIP ya sebagai instruktur di kelas VIP. Biasanya kalau di kelas VIP kelas pemulanya itu setiap Jumat ya. Setiap Jumat karena saya Jumat itu perjalanan dari Bandung ke Jakarta, maka saya nggak bisa ngajar ya. Coba kadang-kadang kalau pas saya lagi longgar, saya bisa ikut juga di hari Jumat ya. Mungkin eh bes Jumat besok mungkin di saya bisa gabung di kelas VIP ya. Jadi mungkin nanti kelasnya bergeser ke hari Jumat ya. Jadi. Tadi saya ada gangguan teknis untuk di HP-nya belum keluar. Bentar saya cek dulu ya. Bentar saya izin cek modem saya dulu ya. Gangguan. Yes, ya, sebentar ya, bergabung Pak Alex ya. Yeah. Alex. Oh iya, selamat malam Pak. Yeah. Oke. Okay. Nah, saya ini ada gangguan teknis di jaringan saya. Yang di HP belum bisa connect soalnya. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Selamat bergabung Pak Muhammad Nur ya. Oke. Okay. Kita Kelas TV itu ada 31 instruktur Kinemaster, ya, yang uh, dimana biasanya kalau setiap Jumat itu ada sekitar 8, 8 orang yang berkelas. ya. <tuh> Oke, okay, saya izin saya screen dulu. Oke, okay, kita langsung praktek aja, ya, langsung praktek kita kenalkan tentang aplikasi Kinemaster ya. Oke okay, ini aplikasi Kinemasternya ya. Uh, ini adalah di halaman depan Kinemaster. Kinemaster bisa ditunduk di Google Play ya. Cari yang ada tulisannya Kinemaster. Uh, jangan ada yang Pro, yang Mod. Uh, itu memang apa? Uh, takutnya bukan yang hasil dari Kinemaster ya. Jadi mungkin ada ada virus atau segala macam ya. Nah, ini silahkan dibuka kinemaster Masternya Ya, kita kenalkan dulu menu-menu di depan ini. Jadi kalau ini jangan terpengaruh yang titik 4 ini ya. Karena ini uh, alat bantu saya untuk screenshot segala macam ya. Nah, ini adalah kalau kita ingin membuat baru dari video ya. Kemudian di sebelahnya ini adalah dapatkan project, ya. Jadi kinemaster uh, Master itu sudah menyiapkan video-video pendek, ya, yang itu bisa diedit oleh kita semua, ya. Tinggal di download. Jadi ini ada macam-macam ya, macam-macam. Nah ini tinggal di download nanti bisa diganti tulisannya, bisa diganti fotonya, bisa diganti videonya ya ini rata-rata di 10 detik paling panter 30 detik Jadi kebanyakan di 10 detik ya. ya jadi ini kalau kita bikin mau bikin channel gitu ya nama channel kita atau nama kita gitu ya tinggal dipilih aja nih teks ini ya nah, ini tinggal nanti diganti ya nanti bisa kita praktekkan ya oke <tuh> nah kemudian di sini ada proyek saya ya ini proyek saya itu adalah video-video yang sudah pernah kita buat dan diedit di Ginder Master ya nah, ini akan muncul di proyek saya ya kalau nanti kita buat baru atau dapatkan proyek nanti nama proyeknya akan muncul di sini ya. kemudian Ginder Master juga menyediakan toko aset ya toko aset ini uh, isinya berbagai macam ya ada musik, ada stiker, ada font gitu ya, ada font, ada klip grafis, ada efek transisi ya. Jadi ini ini uh, apa efek, kemudian ini uh, transisi, kemudian stiker. Ya nantinya nanti yang transisi ya, yang stiker, musik nanti kita praktekkan ya. Oke, nah kemudian ada musik, ada sound effect, ada klip grafis, ada video. Nah, nanti video kita praktekkan cara mendownload video dari aset Kinemaster. Kemudian ada aset gambar, nah kemudian ada font ya, jenis-jenis font. Kita cukup banyak jenis-jenis fontnya ya. Oke, nah ini sudah kita klik tanda silang. Nah, kemudian ini adalah akun sosial media dari Kinemaster, ada YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Kemudian juga ada aplikasi yang direkomendasikan yaitu Pitching, Speed Ramp, dan Video Stabilizer. Ya. Dan ada satu lagi itu Songplay uh, uh, Song Play apa Placing ya, saya lupa ininya. Ada yang terbaru lagi ya. Saya, untuk yang di HP ini belum saya hitam. Ya. Nah kemudian uh, untuk pengguna biasa maka uh, nanti untuk aset apa mengakses di toko aset ini untuk yang kategori premium tidak bisa di-download ya. Itu perbedaannya di situ. Kemudian kalau pengguna biasa, <coughs> nanti eh, akan muncul watermark di sebelah kanan atas di video kita. Nah, khusus hari ini nanti yang eh, mengirimkan video prakteknya dan di-upload di grup pemula, nanti saya kasih bonus eh, kode promo Kinemaster ya. Saya kasih promo promo kinemaster untuk bisa menghilangkan watermark di sebelah kanan atas. Nah kemudian ini adalah info-info dari kinemaster ini adalah FAQ ya. Kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan tentang aplikasi yang mungkin kita tidak paham bisa dibuka FAQ-nya tersebut. Ya ini ada ada apa? Tanya jawab apa ringkas ya? Kemudian kalau ada hal-hal yang baru maka akan tanda lonceng ini akan ada warna merahnya ya tentang info-info info terbaru dari Kinect Master. Nah, ini jaringannya yang satunya mungkin belum bagus jadi tidak terlihat ya. Nah kemudian untuk pengguna baru kami rekomendasikan untuk mengklik ini ya pengaturan atau setting. Silakan dibuka untuk pengaturan atau settingnya ya kemudian silahkan pilih yang nomor tiga dari atas yaitu informasi kemampuan perangkat ya. silahkan di klik informasi kemampuan perangkat nah di sini adalah Android saya adalah di versi 11 Kinemasternya sudah di versi 5.2.8 ya. Ini versi yang terbaru Kinemasternya ya. Kemudian eh, sunting dan bagikan HP saya ini tertinggi di 1440 pixel QHD. Kemudian untuk jumlah lapisan video di 3 kali 1440 pixel ya. Itu kemudian semakin rendah maka jumlah lapisannya akan semakin banyak ya. Oke. Nah, kemudian silakan klik titik tiga di kanan atas ya. Titik tiga di kanan atas silakan diklik. Ya, kemudian jalankan analisis sekarang. Kemudian jalankan yang analisis sekarang yang warna merah itu silakan diklik ya. Barangkali suka ada perubahan-perubahan ya. Ini butuh waktu sekitar 3 sampai 15 menit ya. Oke, silakan diklik ya. <tuh> kira-kira. Selamat bergabung Pak Joko Syafianto di Bandung. Ya. <tik> Oke, ya, ini uh, masih proses berjalan ya. Biasanya 3 sampai 5 menit tergantung dari perangkat kita ya. <tik> Pak Alex gimana Pak Alex? tapi kesulitan? Ya. Oke. Ya. Bu Tiolina gimana? Bu Aisyah? Bu Bu Aisyah. ya? Bu Asia maaf salah nama. Lagi proses download. Proses. Ma. Oh download kinemasternya ya? Bukan ini analisa Oh analisis ini. ya oke. Okay. Nanti tolong saya diingatkan ya kalau saya terlalu cepat ya. Oke. apa-apa nanti kalau minta diulang diulang silakan ya kita akan ulang ya kalau terlalu cepat saya ya. Ya, ini Ada yang baru pertama kali menggunakan Kinemaster atau sudah pernah menggunakan Kinemaster? Saya, ah, Pak, baru. Oh, baru sekali ya. Oke, okay. nggak apa-apa, ya. apa-apa nanti kalau saya terlalu cepat pengoperasiannya bisa minta diulang ya. nggak apa-apa. <tuh> Ada yang sudah selesai untuk analisis kinerja perangkatnya? Iya, udah selesai, Pak. Udah selesai. Gimana? Ada perubahan nggak, Bu? Di, Enggak untuk... sama, sebelum sama seperti, sebelumnya, ya. Oke. Okay. Iya. Biasanya ada, suka ada yang yang berubah, sih. Kalau di HP saya, biasanya nggak, nggak berubah, ya. Biasanya ada di apa di pixelnya yang biasanya ada di 1440 atau 1080 atau lebih tinggi dari 1440. Okay. nah ini kebetulan di saya nggak ada perubahan ya biasanya ada di sini suka berubah kemudian yang di sini kalau kemampuan HP-nya lebih dari 1.440 maka dia akan kembali apa ke yang versi tingginya oke kalau sudah silakan klik <coughs> back di kiri atas ya back di kiri atas ya kemudian klik tanda silang di kiri atas ya nah sekarang uh, kita bisa buat uh, mau belajar untuk cara untuk dapatkan proyek uh, kalau mau belajar ini kita ajarkan ya silakan klik yang warna biru keunguan ini silakan diklik ya ini nih dapatkan project ya sudah di dibuka dapatkan proyeknya sudah pak oke yang lain bagaimana pak Irfan Januar selamat bergabung oke ya uh, sudah. kalau sudah kita saya lihat dulu kita pilih yang enggak tidak terlalu rumit ya Oke okay, ya kita bisa pilih yang plastik ya plus plastik ya ini oh, yang okay. ini ya oh, oke okay. light tag. ya yeah, light like, oh ya yeah, sorry uh, tulisannya light tag ya di di judul ini yeah. adalah plastik ya oke okay. okay. nah ini ya nah ini silakan diunduh ya. Okay. pastikan diunduhnya telah berubah menjadi warna abu-abu ya ini ya ya mana sudah selesai atau masih proses lihat selesainya gimana nih Pak Nah, ini tadi kan warnanya merah, sekarang sudah berubah menjadi putih ya. Putih, kayak ada tulisan telah diunduh, ya. Oh iya, sudah. Ya, di bawah ya, yang di bawah ini ya. ya. Nah, ya, bagian ya. sudah, silakan klik tanda silang di kanan atas, ya. Oke, ada yang tertinggal di sini. Iya, Pak. Saya oke. Saya tunggu. Silakan download dulu yang last tag tadi, ya. Ini, Pak, highlight tagnya saya belum cari, enggak ketemu, ya? Oh, ini, Pak, di teks, Pak. Bapak pilih teks dulu, di baris atas ini pilih teks, ya. Pilih teks, ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, nah, kemudian posisinya di bawah neon intro, ya. Oh, di bawah nih on intro ya plastik oh, ya, ya atau Ada like like tech ya, tag, ya. download ya oke okay, silakan download ya okay. Okay, klik tanda silang kalau setelah selesai download klik tanda silang di kanan atas ya <coughs> Nah, video yang tadi kita download itu durasinya adalah 5 detik, ya. Ini sudah muncul, durasinya 5 hmm. detik, ya. Iya, iya, iya. 5 detik. Sudah selesai, Pak Alex? Sudah download? Sudah, sudah. Oke, okay, silakan diklik. Uh, tag ini diklik, ya. Thumbnailnya plastik ini silakan diklik, ya. Hmm nah kita mulai masuk ke proses editingnya ya nah ini kita pengenalan di menu-menu uh, di proses editing uh, foto atau video kinemaster ya ini adalah halaman proses editingnya ya kemudian ini adalah layar preview dari video kita ya ini layar previewnya ini ukurannya adalah 16 ya, 16 dibanding 9 ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah ganti lingkaran tengah ini ya, lingkaran besar ini. Kalau kita klik media, maka kita akan memasukkan media. Nanti kita ajarkan yang di setelah ini ya. Nah, ini ada media, ada aset gambar, ada aset video ya kemudian ada favorit kemudian ada cloud storage ya cloud storage ini adalah jika kita punya file yang di Google Drive ya maka bisa diambil langsung masuk ke proses editing di kita master ya Oke. nah kemudian media ini ya media yang ini maka posisinya selalu ada di bagian atas di sini ya kalau kita klik yang media di sini, maka posisinya di bagian atas ini. Kemudian jika kita klik lapisan, ya di lapisan ini ada juga media, ya. Lapisan itu selalu posisinya di bawah dari media utama, ya. Ya, jadi kalau media yang dari lapisan maka munculnya akan ada di sini, ya. Ini adalah lapisan semua, ya. Oke, di lapisan ini ada media juga sama, ya. ada set gambar, set video, sama, pada prinsipnya sama, ya. Oke, kemudian ini ada efek, nah, nanti nggak kita ajarkan, stiker kita ajarkan, stek kita ajarkan ya nanti ya. Oke, nah kemudian <tuh> ada audio, ya, audio. Ya, jadi uh, ini ada musik, ada sound effect, ada rekam kalau kita ngerekam ya. Kemudian ada lagu kalau kita ambil dari luar, ya. Kemudian kalau butuh download, maka tinggal klik gambar ikon di toko, ya. Ikon toko tadi silakan diklik. Nah, itu akan muncul lagu-lagu yang bisa kita download. Nah, ini adalah kategori-kategori musiknya, ya. Tuh, tinggal dipilih seperti ini, nanti tinggal klik unduhnya, ya. Saya begitu. Ya, misalnya kalau kita lovey gitu, misalnya klik wifi tinggal klik unduh. Ya. <tuh> gitu. Nah, kemudian Pilih lagu nombor... ini Pak, maaf. Ya. Mau nanya kalau lagu itu milih asal boleh pilih atau ada ketentuan-ketentuannya? Eh uh, gini nanti akan ada aset-aset yang ada tulisannya premium bu, nah itu yang nggak bisa di download ya. Nah kemudian juga musik-musik uh, yang ada di sini tidak apa, belum tentu juga nanti uh, apa apa uh, tidak kena klaim copyright ya. Jadi bisa juga nanti di TikTok mungkin ada yang kena copyright, kemudian di YouTube untuk lagu-lagu tertentu ada yang kena. Karena saya pernah dua kali itu di dikena copyright ya di Youtube. Kalau di TikTok saya sering ini lagu-lagu ini. Ya, jadi, terus uh, ada Belum cirinya tersu. mana yang bebas copyright sama itu? Oh, enggak ada cirinya, Bu. Enggak ada cirinya. Enggak ada cirinya, ya. Uh, paling nanti, uh, biasanya kalau di TikTok itu video Anda dibisukan, gitu. Yeah. Oh, Bisa, ya. Oh, terus jadi? Nggak ada Iya, enggak ya, ada suaranya. Paling nanti kita hapus video TikToknya paling aman sih pakai soundnya dari itu sih yang disediakan di apa TikTok ya. Kalau di YouTube itu bisa diganti pakai audio library-nya YouTube ya. Itu bisa biasanya dikasih tiga pilihan oleh YouTube. Mau dibisukan, mau diganti atau kita take down atau kita hapus videonya itu sih. Ada pilihannya ya di YouTube. Ada lagi yang tanyakan? Nah kemudian kita bisa ngisi langsung suara kita di sini ya. Jadi kalau kita apa bikin tutorial-tutorial, videonya sudah diambil, nah kita bisa tinggal klik masukkan suara kita di sini, ya. Kalau ini klik mulai maka suara kita itu akan masuk di sini ya. Ini kebetulan dari setting awalnya nanti tidak diizinkan untuk masuk audio di HP ini. Ini belum saya uninstall lagi, jadi belum bisa muncul di sini. Tapi ini adalah rekaman suaranya, ya. Jadi akan berwarna ungu, rekaman suara kita. Ya. Nah, kemudian kita juga, kalau kita klik yang lensa kamera ini, maka kita bisa langsung ngambil foto, ya. Bisa langsung diedit di sini. Nah, posisinya adalah di media utama di sini, ya. Untuk foto, kemudian sebelahnya ada video, ya. Ini video ya, yang ini foto ya, oke, itu seperti itu. Nah, ini adalah icon toko aset ya. Kalau kita tuntut apapun, ada di toko aset ini. Ini adalah tombol play video kita ya. Ini kalau kita klik, maka ini adalah tombol play ya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah menunjukkan angka durasi ya. Durasinya adalah 5 detik, 547 ms, ya. Kemudian yang di atas ini adalah tombol untuk menyimpan hasil editing kita ya. Ini tombol ini ya. Nanti kita praktekkan juga. Nah, kemudian yang warna oranye ini, ini adalah disebutnya playhead ya. Playhead. Jadi ini kalau kita gerak-gerakkan maka akan bergeser ya. Jadi ini satuannya menit, jam ya. Nah, kemudian milisecond ya. Ini kalau saya nah ini disebutnya adalah garis timeline ya yang warna oranye ini vertikal ya ini garis timeline ya. Nah, jadi kalau pas seperti ini maka ini akan berhenti di 3 detik 590 ya. Kemudian kalau ini kita mau potong nanti kita ajarkan. Nah, ini di detik ke berapa yang akan kita potong ini tinggal kita gerak-gerakkan ya. Oke, nah kemudian di sini yang sisi kiri ya ini adalah di bawahnya tombol back di atas. Ini adalah gambar undo ya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu nggak jadi kita hapus, tinggal di undo ya. Atau nggak jadi kita kita edit, kita undo aja. Di bawahnya ada tombol redo ini tidak kelihatan. Ini adalah tombol untuk screenshot ya. Screenshot. Jadi tangkap dan simpan sebagai file. Tangkap dan tambahkan sebagai klip. Klip itu nanti akan muncul di media utama, Kemudian tangkap dan tambahkan sebagai lapisan akan muncul di bagian bawah sini ya. Nah, kemudian ini adalah tombol setting ya untuk setting audio, video, penyuntingan ya. Nah, nanti kita praktekkan untuk tombol-tombol ini ya. Kemudian ini kalau kita ini kan jumlah lapisannya banyak ya. Kalau kita ingin lihat berapa banyak sih jumlah lapisannya tinggal klik ini aja. Nah, ini akan terlihat bahwa video ini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada 8 lapisan ya. Ini ya, 8 lapisan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau ini disebutnya media utama. Ya. Di... Oke ya, kalau ini tombol pin ya, pin posisi ya. Oke. Nah, kemudian kita ganti ini ya. <tuh> ini ada yang kepencet nih. Oh ya, Oke ya, satu, satu lagi ini. Yang di bawah ini adalah kita untuk di, kalau diklik ini memindahkan kursor-kursor apa garis timeline ya. Nah, ini kalau kita tekan lama, kita bisa klik pindah ke, ke, ke awal ya. Kalau kita tekan lama, bisa pindah ke titik sebelumnya. Ya. Oke, untuk yang ini kita nanti akan digunakan untuk video opening kita ya. Silakan klik yang warna kuning. Yang warna kuning ini silakan diklik. Ya, kita akan ganti namanya ya. Kita akan ganti namanya. Silakan ditulis namanya masing-masing ya ini bebas ini ya saya akan tuliskan nama kelas ini ya, ya. nah <tuh> ada yang sudah bisa merubah namanya teksnya diganti oh ya saya lupa ya jadi saya undo dulu ya silakan diklik yang warna kuning ini teks ini kemudian silakan klik ikon keyboard ya ikon keyboard Icon keyboard ada tulisan "edit" itu silahkan diklik. Nah, ini adalah untuk mengganti teksnya, ya. Nanti di setelah ini akan kita praktekkan uh, cara membuat teksnya, ya. Kalau sudah, klik tanda centang, ya, di kanan atas. Oke, ada yang kesulitan di sini untuk mengganti teksnya? Sudah selesai? Ya, jadi ya, ya. coba garis garis templatenya digeser ke titik 00. Cara menggesernya adalah jari kita taruh di layar, ya tadi posisi di sini ya, jari kita taruh di layar sisi kanan, kemudian gerakkan ke kanan. Nah seperti ini ya. Maka ini akan bergeser ke titik 00. Kemudian silakan klik tombol play. Ya nah, akan muncul seperti ini. Ya ada yang tertinggal di sini? Ada yang tertinggal? Sudah bisa mengikuti? Aku tertinggal. Ah, oh Pak so yeah. Oh silakan klik dapatkan Project ya. Yang ketinggal silakan klik dapatkan Project Silakan klik dapatkan Project plus. Kemudian klik tulisan di atas itu cari yang teks. Cari yang teks. Nah, kemudian cari yang uh, plastik di bawahnya apa tadi ya? Cari yang flash di sisi kanan ya. Ada flash Ya, itu silakan di download ya. Di bawahnya neon intro ya. Di bawahnya neon intro silakan di download. Ya. Plastik. Ya, plastik. Oke, silakan di-download. Kemudian silakan Aduh, ya. kalau sudah selesai di-download, silahkan thumbnail thumbnailnya, <tuh> kemudian tulisan. Balik, datang balik ya. 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 Hari ini dari Selain Bandung jalan banyaknya jalan ada Pak Joko Tafianto, Pak Arseti, Bu Asia. Satu lagi siapa tadi ya. ya? Setelah diundung, ambilnya di mana? Ah, silakan back di. Klik tanda silang di kanan atas. Hmm. Nanti unduh. Oke, okay, kembali terus ke halaman depan. Ya. ya, kembali ke halaman depan. Silakan diklik. Ya. ya. Kembali ke halaman depan. Ya. Ada empat ya. Unduh. Hmm? Ada empat. Apanya? Yang diunduh. Oh ya, ya, silakan diunduh semua ya. Oh ya, tadi kalau ada yang minta di-download, download semua ya. Ya lupa ngasih tahu tadi, ya. ya. karena ini udah pernah saya download sebelumnya sih. Di beberapa minggu yang lalu, ya. Silakan di-download semua asetnya. Sudah selesai di downloadnya. sudah, Oke, silakan diklik, eh, dibuka ya. Kemudian silakan klik yang teksnya ya. Teksnya silakan diklik, yang warna kuning silakan diklik. Kemudian ya. Ya, terus diganti, klik ikon keyboard ya. Ikon ya. keyboard di kanan atas. Silakan diganti. ganti-ganti. Ya, Kalau sudah, klik tanda centang di kanan atas. Oke okay, ya. Silakan di-play. Garis timeline ke, ke titik 00. Silahkan di-play. Ya. Nah, sekarang silahkan klik tombol simpan ya. Yang di kanan atas, silahkan klik tombol simpan di kanan atas. Ya. Nah, Oke, okay, sudah sampai di bagian ini. Ada yang tertinggal? Oh, punya Pak Kuntoro, Pak. Punya saya tidak mendukung lapisan ya. Oke, okay. nah, kita ini. Oke okay, ya, sebentar ya. Okay. Nah. Ini Pak Kuntoro, silahkan kembali ke halaman depan ya. Silakan kembali ke halaman depan, ya. Kemudian, klik pengaturan atau setting, ya. Kemudian, sebentar, ya. Nah, silakan klik yang pengaturan canggih dan eksperimental, Pak. Itu yang paling bawah, ya. Paling bawah, ya. Ya, itu, ya. Nah, pilih yang model lapisan video tak terbatas, Pak. Itu silakan diaktifkan, ya. Mode lapisan video tak terbatas. Silakan diaktifkan. Ya, ini ya tinggal ditekan saja. Ya, ini tinggal seperti ini, ya. Nah, ini. Mode lapisan video tak terbatas, ya itu nomor 4 dari atas, ya. Silakan diaktifkan, ya. Nah, kalau sudah klik back di kiri atas, klik tanda silang di kiri atas, silakan dibuka lagi pak. Plus tagnya, nya silakan dibuka lagi. Carinya di setting, cari, Pak. Kenapa, Pak? Ya, Mana, Pak? Di kan? Oh ya, yang di setting, Pak. Ya. Yang di setting. Ini klik pengaturan ini. Nah, kemudian scroll yang paling bawah pengaturan canggih dan eksperimental. Ya, ini kalau lapisannya um, tidak mendukung ya. ya. Nah, kemudian pilih mode lapisan video tak terbatas nomor 4 dari atas ya. Okay. Ada, hmm. ya sudah nah, pak Gutoro bisa pak. bisa belum ketemu pak. ah? di kembali ke halaman depan dulu pak kembali ke halaman depan ya. Bye.